Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur. Oke, pada pagi hari ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu merubah sebuah parametrik ya. Sebuah kit parametrik akan kita jadikan sebagai crossover ya. Atau untuk pemecah suara ya. Oke, perlu diketahui buat teman-teman, untuk parameter yang saya gunakan ini adalah merek Bell ya, BGR dari Bell. Oke, langsung saja untuk caranya ya, dealer ya. Oke, di depan kita ini sudah ada kit parametriknya. Di sini kita akan membahas bagaimana cara merubahnya menjadi sebuah crossover ya. Jadi begini teman-teman, setiap IC ini ya, setiap IC ini mengeluarkan satu output ya, teman-teman ya. Mengeluarkan satu output. Dan di sini ada IC low ya, bass ya. Ini IC bass. Ini IC bass juga, ini IC treble, 1-2 bass, terus ketiga treble, keempat treble juga, yang kelima ini mid lagi, nah ini ada sub bass ya, bass, kemudian bass, dan ini bass lagi. Oke, telur untuk di setiap parametrik berbeda ya. Ini untuk merek GPR Bell itu seperti itu urutannya. Untuk teman-teman yang bingung mencari point out-nya ya. Point out dari IC ini ya. Jadi sampean itu aja. Cari di kaki nomor 6. Nah, caranya seperti ini. Ya, kaki nomor 6 ya. Ngitungnya dari yang ada titiknya 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini. Nah, di sini ada contoh buat teman-teman. Ini untuk saya untuk memperjelas teman-teman, saya jumper dari atas ya. Ini kaki nomor 6 ya. Kaki nomor 6. Nah, ini saya langsungkan dengan resistor ya. Ini nanti langsung ke output teman-teman ya. Jadi untuk settingnya nanti langsung dari sini. Untuk high langsung kita buka high dan juga volume. Sebagai contoh teman-teman ya, di sini kita menggunakan power mini ini. Kemudian saya tempelkan yang di bagian high ya. Ini high, volume kita buka. Maaf, HP-nya mati. Teman-teman, ini musiknya sudah nyala. Buat teman-teman yang belum tahu cara untuk mencari point out dari sebuah IC PAMP yang ada di parametrik ini, langsung saja ambil di kaki nomor 6 ya. Nomor 6 itu di hitung dari yang ada bintiknya hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, ini sekarang kita akan coba di IC ketiga dari kanan ya. 1, 2, 3. Ini adalah high atau triple ya. Kita konekkan. Ya. Kemudian powernya kita nyalakan. Oh maaf, powernya belum nyala. Oke, dia keluar hanya high saja teman-teman ya. Jadi yang keluar cuma triple saja. Nah, untuk walaupun
Ini dibuka tetap tidak bisa karena kita hanya keluarkan high-nya saja. Oke, kemudian kita akan coba point out yang mid ya. Di sini. Nah, yang mid. Nah, ini keluarnya mid juga. Lebih ke low mid ya, lur-lur ya ini midnya. Nanti kalau saya biasanya langsung saya gabungkan, jadi saya main 2W teman-teman. Saya lebih suka main 2W di untuk membuat crossover dari sebuah parameter gitu lur-lur. Jadi saya mainnya 2W, mid dan high ini nanti saya jadikan satu, jadi saya tepukkan seperti ini. Nah, untuk subnya saya ambil di IC yang nomor 3 dari kanan ya, dari sini ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Cukup jelas sekali teman-teman ya. Jadi untuk membuat crossover dari parametrik itu hanya kita ambil langsung dari point out-nya saja, dari point out IC ya. Untuk di sini IC-nya menggunakan 741 ya, single OPAMP. Untuk point out-nya ada di kaki nomor 6 ya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa klik tombol like, share dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subnya di sini tuh ya, nanti dikasih output sendiri, jadi bisa main 2W. Oke, bye.